Udah ngeliat. Bingung nih. Mau berusaha mau buka. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama gue aja deh guys. Apa kabar guys, semoga kita semua baik-baik aja. Di belakang gue ada akuarium, isinya burung emprit guys. Yang tadinya buat tempat biawak, biawak udah gak ada, sekarang burung emprit. Nih, Ara tiba-tiba bawa burung emprit. Bingung gak ada kandang, jadi taruh akuarium. Jadi gue niatnya mau lihat ekspresi musang Uma kalau gue kasih burung emprit. Enggak dikasih gitu aja guys, cuman kasih lihat aja. Jadi kita bawa akuariumnya ke tempat Una nangkring. Kalau dimakan burung emprit sama musang, Unanya arahnya nangis ntar. Boleh gak kasih makan itu? Kasih Una makan. Hah? Ini burung emprit beli di mana? Pulang aku. Lara malu-malu. Ya udah, kita ambil dulu ya guys. Kita ambil dulu burung emprit. Bener dulu kameranya guys. Ini pas nih. Mata merah. Musang kan kalau malam setan, aktif nih. Aku tahu. Aku tahu ini mama Una. Bisa enggak? Atas setan bisa tuh. Bisa. Aman. Pulang. Ekspresi musang ngeliat burung pet. Dindus-dindus. Aku kasih mana peko. Dindus-dindus dulu tuh. Peko. Dindus-dindus tuh. Pak. Asra, sini lah. Giginya udah mau nyangap tuh. Gigit-gigit tuh. Giginya udah banyak nyangkut. Guys, burungnya di sini nih, burungnya di sini. Pak. Aku aja mana? Pio. Di sini. Kelihatan guys. Pak. Tapi nembul. Kelihatan nggak pas nggak bawahnya? Kelihatan dia. Bawahnya kena nggak? Kurang ke bawah ya? Iya, berarti. Tapi muka lu nggak kelihatan. Bawah. Oke. Aduh, jangan pijat. Nah. Dari tadi udah gigit guys, bukan gigit burungnya, malah gigit akuarium. Bukan pak, burung pete kok. Buka cuma piawak. Buka dikit. Ya Allah. Bu, udah mati nih Una. Kayaknya Una nggak lihat burungnya lah. Enggak. Enggak, dia mau gigit ini nih. Burungnya udah moncok aja tuh. Tadi jatuh sih sama Una. Jatuh. Burung-burung mau anteng. Iya, mau nang. Nah, ini ternyata ya. Nggak takut sedap, ya. Sedap, Pak. Nggak takut tuh. Tadi agak panik kayaknya. Iya, teman-teman. Dia mau naik. Jangan naik. Nah. Jangan naik. Tuh, lihat tuh. Kalau dibuka terbang apa digigit lah. Kalau ini buka gigit pakai terbang. Kayaknya aku terbang sih. Bukanya ya. Kita kabur. Di berapa nak? 11.5 Udah ngeliat tuh.
nggak ngeliat. Bingung nih. Nak berusaha mau buka, nggak bisa nak. Tada, anak ibu bapa pelik ni, bapa tahan ni. Oh. Nanti cium ni. Nggak lihat nak. Pipi nak macamnya. Nggak ada pintunya, nggak ada. Ini nih, ada sedikit. Nggak ada pintunya, dia nyari, mau nyari. Banyak di bawah no lihat teh yang di atas nggak ada pintunya. Iya. Ayo. Tuh deh, tapi berani burung pelitnya no anteng. Iya, burung ayang anteng di sampingnya mukanya munat nih. Iya anteng sih, anteng tuh. Maikon. Anteng nggak? Maikon. Nggak panik ya? Iya. Maikon. Ibu. Tidak. Nggak panik. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak mau naik dia. Nggak boleh naik. Besok kita jalan-jalan lagi nak. Aku itu siapa? Emang boleh mama. Cium-cium aja, nggak usah diem. Mama dengar. Iya. Nak. Kalian mana pak? Hari ini. Jadi burung itu tuh santai. Iya. Santai. Diunang itu yang ini tuh. Unang. Kalau lo lepas dari gigit pasti. Udah mata nih, kirim. Burung pipi mah santai banget. Tidak amat. Mau mata nih, nak. Burung pipi santai banget tuh. Apa? Itu sosok kiki buat itu buat kikinya buat putih ya. Santai aja tuh burung putih berani. Iya, kalau tuh naik bingung mana pintunya. Tadi, mana pintunya tadi burung itu main FF li temunya ape dan jadi seperti itulah guys. Burung pepe santai, unanya masih bingung nyari pintu buat dia nangkap burung pet. Oke lah, jangan kita kasih Luna ntar ada nangis. Oke lah, jangan lupa apa nak. Dan teman-teman, thank you guys.